Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalender zodiak Capricorn di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Two of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini. Bagaimana caramu tetap mengekspresikan diri secara kreatif akan sangat berpengaruh pada kinerja kerjamu. Kalian harus tetap meningkatkan kinerja kerja kalian, karena dengan kalian bisa meningkatkan kinerja kerja kalian, itu bisa membuat reputasi kalian ini juga meningkat, dan otomatis gaji kalian juga akan semakin banyak. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Strength. Kartu ini menggambarkan bahwa saya bisnis kalian di hari ini berjalan cukuplah baik, berjalan sesuai dengan rencana kalian, strategi kalian juga cukuplah baik, sehingga untuk pemasukan kalian di hari ini cukuplah banyak, sumber kalian juga cukup banyak, dan bisnis kalian berjalan cukup baik. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Nine of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa saya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single, kamu sedang bersemangat karena memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kamu juga sedang bersemangat untuk mencari cinta maupun mencintai diri sendiri. Kalian akan dalam situasi yang sedang menyukai seseorang, tetapi seseorang itu juga merespon dengan baik. Kalian ini dalam situasi yang sedang menyukai seseorang dengan kepercayaan yang tinggi, tetapi kalian ini memiliki prinsip. Jika orang itu tidak menyukai kalian balik, kalian ini lebih memilih mencintai diri sendiri. Jadi mencintai dalam diam meskipun tak terbalas. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Eight of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, kamu lebih banyak menggunakan uang untuk keperluan pribadi daripada keluarga atau semacamnya. Kalian ini di hari ini lebih ke berfoya-foya, tetapi kalian tidak memikirkan kebutuhan pokok lainnya. Kalian lebih mementingkan kebutuhan sekunder. Tetapi saya sarankan untuk kalian, kalian harus bisa mengelola keuangan kalian di hari ini, karena kalian di hari ini saya lihat lebih banyak menggunakan uang untuk keperluan pribadi kalian, tetapi tidak dengan kebutuhan pokok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852